Tengah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari, seorang warga yang terpapar virus COVID-19 ditemukan meninggal di rumahnya di Jalan Perubahan Taman Surya, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Proses evakuasi jenazah korban dilakukan dengan menggunakan protokol pemulasaran jenazah COVID-19. Yoko Susanto meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19. Namun selama 10 hari menjalani isolasi mandiri, kondisi korban menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Korban memiliki riwayat penyakit diabetes dan darah tinggi. Usai dievakuasi, korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegalalur, Kalideres, Jakarta Barat.